SKL 6 bab 1 statistika. Ya. Yang pertama akan kita pelajari adalah bagaimana tentang menyajikan data. Dalam statistika, untuk menyajikan data bisa dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram lingkaran, atau diagram garis. Yang pertama tentang tabel. Nah, berikut ini contoh penyajian, ya. Di sini ada contoh penyajian data nilai ulangan suatu sekolah. Ini terlihat nilai ulangannya 5. Ya, ini ya. 5, 6, 7 sampai dengan 9. Ini frekuensi. Frekuensi itu berarti kesimpulannya apa? Yang mendapat nilai ulangan 5 sebanyak 5 orang. Yang mendapat 6 sebanyak 20 orang. Itu yang menunjukkan frekuensi. Kalau data ini dibuat dalam bentuk diagram batang sebagai berikut. Misalnya nilai 5. Ya, itu frekuensinya 5 kalau kita tarik ke kiri. Oh, berarti di sini kan frekuensi. Nah, ini frekuensi. Berarti ini menunjukkan frekuensinya 5. Kemudian yang dapat nilai 6 itu frekuensinya 20. Dapat nilai 7 ya. Itu frekuensinya 50. Nah, semacam ini. Dan selanjutnya, ini merupakan suatu diagram batang. Kemudian kalau dianggap atau dibuat dalam bentuk dari tabel tadi, dibuat dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu bisa dibuat dalam bentuk persentase. Misalnya, ya, misalnya. Misalnya nilai ulangan 5. Yang dapat ulangan 5 itu ternyata sebanyak 4%. Ya, sebanyak 4%. 4% itu dari mana dapatnya? Nah, sekarang kita lihat. Persen daripada ulangan yang dapat 5. Di situ kan sebanyak 5. Ya, di dalam tabel itu frekuensinya sebanyak 5 yang dapat ulangan dengan nilai 5. Dibagi dengan jumlah semua frekuensi. Jumlah semua frekuensi itu 120. Ini kita kalikan dengan 100%. Ini kita perkirakan ini. Nah, ini. Berarti kan 50 5 dikalikan 10 dibagi 12. Berarti kan 50/12%. Ini kira-kira sekitar 4, sekian persen. Kita anggap aja 4% misalnya. Nah, semacam ini. Kemudian, tabel tadi kalau dibuat diagram garis. Misalnya yang dapat 5, kemudian sebanyak 5, maka kita buat titik di sini, dihubungkan dengan yang dapat nilai 6, sebanyak 20, kemudian ini kita hubungkan semacam ini, dan seterusnya. Ini merupakan diagram garis. Kemudian tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi, di sini terlihat ini nilai, kemudian ini frekuensi. Ada batas bawah, ada batas atas. Berarti di sini ada batas bawahnya itu 50, batas atasnya itu 54. Kalau kita ditanya tepi bawah, ya, tepi bawah daripada tabel ini itu adalah 50 dikurangi 0,5. Berarti di sini adalah 49,5. Data pertama ini itu mempunyai ya tepi bawah 49,5. Kalau kita ditanya tepi atas. Tepi atas itu ya 54 ditambah 0,5. Berarti di sini adalah 54,5. Maka nanti kalau misalnya kita ditanya interval ya. Interval data itu gimana? Ya, tepi atas 54,5 kita kurangi 49,5.
Oh, berarti di sini intervalnya adalah 5, nah, gitu. Ini tentang distribusi nilai ulangan, ya. Kemudian, kalau distribusi nilai ulangan tadi kita buat suatu histogram, ya. Di sini merupakan paduan dengan diagram batang. Misalnya ini itu yang nilai 50 sampai dengan 54 terlihat di dalam tabel tadi itu frekuensinya itu adalah 2. Jadi frekuensinya 2. Nah, ini. Kemudian yang dapat 55 sampai 59 itu frekuensinya adalah 4. Kita hubungkan. Nah, kita hubungkan seperti ini. Dan seterusnya dihubungkan nih. Dihubungkan itu pada tepat pada puncaknya. Nah, semacam ini. Kemudian yang ketujuh itu adalah ogif. Dari distribusi frekuensi tadi, kalau dibuat ogif itu seperti ini. Ada istilah ogif negatif, ada ogif positif. Ogif positif ini selalu naik. Yang dipakai di sini adalah frekuensi kumulatif. Misalnya di sini 2. Kemudian 2 itu kalau ditambah 6 itu 8. Oh, berarti di sini 8. Kemudian ditambah dengan nih, naik lagi, ditambah lagi, ditambah lagi dan seterusnya. Kemudian kalau frekuensi kumulatif di mana yang awal ini adalah 42, di sini adalah 42. Kemudian 40. Ini kita lihat di sini. Kemudian 30. Dan seterusnya, ini namanya ogifnya ogif negatif. Sekarang kita akan menentukan bagaimana. Soal ujian nasional 2011. Distribusi nilai ulangan matematika kelas 12A. Kalau kita lihat ini adalah tabelnya. Yang diminta di sini adalah modus. Modus, ya. Modus itu adalah nanti kita cari tepi bawah modus. Tepi bawah modus itu berarti yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Berarti di sini nanti. Nah. Kemudian ditambah dengan D1, ya. Dibagi dengan D1 ditambah D2 dikalikan interval. Sekarang kita coba cari tepi bawah modus. Sudah kita lingkari frekuensi paling tinggi. Berarti tepi bawah itu, ini batas bawahnya 65, kita kurangi 0,5. Berarti ini nanti sama dengan 65 dikurangi 0,5, itu kita dapatkan 64. 0,5. Nah, ini menyatakan tepi bawah daripada modus. D1. D1 itu selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Berarti di sini D1 itu adalah 16 dikurangi 8. Oh, nilainya 8. D1-nya 8. Dibagi D1 8. D2 ditambah D2. D2 itu selisihnya ini. Berarti D2 itu adalah 16 dikurangi 10. Nilainya 6. Oh, berarti di sini 6. Interval paling mudah pakai interval itu jika 55 dikurangi 50. Berarti di sini intervalnya adalah 5. Oh, berarti di sini 5. Maka kalau begitu jawabannya adalah C.